Yes. No, I think that was the nicest game I played with the atmosphere and this thing, so very happy to be here. The weather was a big problem, you know. In Holland it's not like this, so I was sweating a lot and yeah, in the second half I get cramped, but I'm fine. Thanks. Good, I think we showed quality. I think we have to win here 5-0 maybe, so I think it was a good performance tonight. Yeah, we have to see against we have to play, but I'm confident in this and we have to see. The fans give me a warm welcome here in Indonesia, so I feel home and felt ready for this game. He gave me a lot of confidence, he asked me where I want to play and yes, he gave me a lot of confidence. Dan saya juga salut kepada Shin Tae-yong. Oh, salut ya. Salut Shin Tae-yong. Karena pelatih ini jujur, saya masih ingat pada saat dia pertama kali menjadi pelatih dari Timnas Indonesia dan dia menyelenggarakan atau ada pemusatan latihan, pada saat itu dia pernah mengatakan bahwa para pemain kita teknik dasarnya lemah. Walaupun banyak yang kecewa mungkin marah juga, tapi kan dia jujur, dia mengatakan teknik permainannya ini kan lemah. Jadi sebagai pelatih Timnas, dia bukan saja harus membahas taktikal, tapi juga harus mengajarkan para pemain kita untuk bermain dengan cara yang benar. Gak gampang loh, bos. Padahal kan tugas dia adalah sebagai pelatih. Pelatih, bukan pelatih SSB. Iya kan? Dia kan pelatih Timnas Indonesia, harusnya langsung ke taktikal. Tapi kan pada saat dia lihat skill atau teknik dasarnya ini lemah, ya harus diajarin lagi. Kan gak gampang. Tapi berhasil kan? Dan dia juga berani mengorbitkan pemain-pemain muda. Seandainya gagal, pasti kan menjadi bumerang. Pasti kenanya ke dia lagi kan? Dan lihat saja dengan skuad yang muda dia bisa membawa Timnas Indonesia itu lolos ke Grand Final Piala AFF. Di Piala AFF edisi pertama dia sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tapi kan gak gampang ya bagi Shin Tae-yong menjadi pelatih dari Timnas Indonesia. Karena banyak sekali gangguan dari luar. Berupa kritikan, ada juga hujatan, ada juga hinaan. Iya kan? Saya masih ingat tuh pada saat Indonesia gagal menjadi juara di Piala AFF yang lawan Thailand itu kan. STI out. STI goblok. STI tidak punya taktik. STI gak paham taktik. STI pilih pemain yang salah. Tapi lihat, di mana sekarang kita dan di mana Thailand sekarang? Thailand gak lolos, bos. Ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia loh. Sekarang ini Indonesia lagi bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ya gimana gak? Saya senang. Saya yakin teman-teman juga senang gak? Tapi sabar. Kalau mau prestasi, mau yang namanya trofi, sabar. Ya, dan saya pikir ya bukan berarti Timnas Indonesia akan melepas Piala AFF, enggak. Ya Piala AFF juga penting bagi para pemain muda. Jadi alangkah baiknya nanti di Piala AFF ya, akhir tahun nanti Shin Tae-yong memberikan ruang bagi para pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun agar mereka mendapatkan menit bermain. Bukan saja pemain-pemain yang sekarang ini bermain di kompetisi domestik, tapi juga pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Biar mereka mendapatkan menit bermain. Seperti yang sebelum dia lakukan kan. Sebelumnya kan dia memanggil banyak pemain-pemain muda kan. Nah dia bisa melakukan itu lagi. Supaya regenerasi dari Timnas Indonesia ini jalan. Dan naturalisasi sekarang beda dengan zamannya dulu. Siapa yang ada Lopez, ada Nkulu, ya kan. Kalau Greg sama ada berapa pemain itu kan. Mereka karena lama tinggal di sini. Tinggal di sini 5 tahun. Ya. Mereka punya hak untuk jadi Indonesia lewat proses. Ini memang ada darahnya. Ini memang ada darahnya. Jadi kenapa diprotes? Itu gue pertanyakan maksud tujuan mereka di belakang ini apa? Apakah hanya sekedar pansos atau ada hal yang lain? Ya. Gue curiga. Ya. Kalau sekali lagi berulang kita katakan tim-tim kelas dunia pun mau Belanda, mau Inggris, iya kan? Mau Prancis. Jerman, Perancis tuh pernah pemainnya hitam semua. Hitam tuh. Semua, ya. Yang zamannya Christian Karembu segala macam. Zamannya juara dunia juara itu. Dunia. Juara Eropa juara iya, dunia. Pemainnya mayoritas itu non kulit putih. Non kulit putih. Kalau putih itu putihnya Arab gitu, Aljazair gitu. Dan banyak yang enggak bisa lagu nasional tuh. Kemarin gue liat bisa semua loh, Coach. Semua. Bahkan Kelvin Verdong yang baru gabung aja bisa. Ya bisa. Iya. Jadi menurut saya sih udahlah. Dan Verdong seperti tidak sabar ya. Artinya memang pertandingan round ketiga itu akan berlangsung pada September yang akan datang. Tepatnya 5 September. Namun dia ingin juga kembali ke Indonesia cepat-cepat.
untuk bisa bermain bersama dengan tim kita. Dia melihat atmosfer luar biasa dari Gelora Bung Karno menyambut kemenangan Indonesia, dan dia menikmati itu. Sesuatu yang Verdong tidak dapatkan ketika dia berada di Belanda, bahwa animo, semangat, kemudian dukungan dari supporter kita yang begitu militan terhadap timnas, itu dia sampai menggeleng-geleng kepala dan luar biasa. Makanya dia sangat terkesan dengan apa yang ada, yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Usai pertandingan, ketika semua pemain berjalan, menyapa para supporter pendukung tim nasional Indonesia, dan Verdong ikut di dalamnya, dan dia terus melambaikan tangan, ada rasa sukacita yang luar biasa ya bagi Verdong. Ya, jangan cuma orang bola kita ngomong, ya bersaing dong. Pelatih kita bersaing dong, pelatih asing. Pemain kita bersaing dong. Iya, bersaing. Sekarang pertanyaannya, toolnya apa? Sebagai orang bola, sebagai elit sepak bola, toolmu apa kasih sama anak-anak kita itu? Supaya bersaing itu. Kompetisinya dirapikan enggak? Klubnya dirapikan enggak? Pembinaan usia mudanya dirapikan enggak? Gitu. Kalau sekarang Sinteyong ngomong, tiba-tiba nyeletuk soal 8 pemain asing enggak apa-apa. Itu kan sebenarnya tanda tanya. Kenapa Sinteyong tiba-tiba ke situ ngomong? Lalu misalnya, ya pokoknya harus pembinaan usia muda harus dikuatin. Ya itu mah nggak perlu Sinteyong ngomong, juga semua orang tahu gitu loh. Hah? Betul. Semua orang sepak bola di Indonesia yang pernah ngurus bola juga tahu. Nah persoalannya bagaimana memboosting itu, memperbaiki itu gitu loh. Kalau Indra Safri ngomong bersaing dong. Tahu, bersaing. Jadi ini soal komunikasi seperti apa yang saya lihat simpang siur, nggak karuan. Gitu loh. Saya ngomongin bola, komentator lain ngomongin saya gitu. Gitu kan? Harusnya kalau argumen saya salah, dia keluarin aja argumen yang menurut dia benar gitu. Betul. Lalu kita akan menguji argumen-argumen itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Kelvin Verdong, curhat begini soal perbedaan main di Indonesia dan Belanda. Penampilan perdana skuad timnas Indonesia Kelvin Verdong di laga melawan Filipina, Selasa malam mencuri perhatian. Pemain asal Belanda itu punya kesan tersendiri tentang Indonesia dan negara asalnya. Masalah terbesar di laga malam ini memang cuaca, di Belanda saya tidak mendapatkan kondisi seperti ini. Saya berkeringat sangat banyak dan di babak kedua saya sempat kram, tapi sekarang sudah baik-baik saja, tutur Verdong usai matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski harus menyesuaikan dengan iklim tropis Indonesia, pemain berdarah Melaboh, Aceh ini senang dengan atmosfer supporter Indonesia. Tak ayal, ia membuktikan kemampuannya sebagai bek kiri dengan kans tendangan 3 kali saat momen pertandingan lawan Filipina. Pemain NEC Nijmegen itu memang dipercaya Sinteyong tampil sebagai starter. Namun, dia tidak bermain penuh karena harus ditarik keluar pada menit ke-67 digantikan oleh Pratama Arhan. Menurut saya ini adalah permainan paling menyenangkan yang saya mainkan dengan suasana seperti ini. Jadi sangat senang berada di sini, kata Verdong. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina lewat gol Tom Haye dan Rizky Rido. Kemenangan ini sekaligus membuat skuad Garuda melangkah ke babak ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemenangan di laga pamungkas itu tak hanya membuat timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja. Melainkan, skuad Garuda juga otomatis mengantongi tiket Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Sebanyak 18 tim dari negara Asia lainnya termasuk timnas Indonesia akan bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada format di babak tersebut, nantinya 18 negara dibagi dalam 3 grup yang masing-masing berisikan 6 negara. Sementara, drawing atau undian babak ketiga baru akan dilangsungkan pada tanggal 27 Juni mendatang. Berita selanjutnya, Justin Hubner sindir keras pemain naturalisasi yang baru berminat gabung timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia,
Justin Hubner, memberikan sindiran keras kepada para pemain naturalisasi atau keturunan yang baru menyatakan minatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini mencerminkan kekecewaan Hubner terhadap pemain-pemain yang sebelumnya tidak tertarik, namun kini ingin bergabung setelah melihat perkembangan positif sepak bola Indonesia. Melalui unggahan di Instastory akun Instagram pribadinya, pemain yang kini memperkuat Cerezo Osaka tersebut mengungkapkan kekesalannya. Hubner merasa kesal karena para pemain ini baru menyatakan minat bergabung setelah melihat prestasi timnas Indonesia yang semakin membaik. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia, tulis Hubner. Dan sekarang mereka melihat kami berbuat baik dan mereka ingin bergabung, lanjutnya. Pemain yang terkenal dengan gaya bermain keras di lapangan itu juga menyebut para pemain ini sebagai orang-orang yang lucu, dalam sindirannya. Orang-orang yang lucu, ungkapnya. Justin Hubner dan rekan-rekannya sendiri kembali mencatat sejarah bersama timnas Indonesia. Setelah berhasil mencapai babak 16 besar di ajang Piala Asia 2023, kini mereka membawa skuad Garuda terbang menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam prestasi sepak bola Indonesia, yang menjadi daya tarik baru bagi para pemain keturunan atau naturalisasi untuk bergabung dengan timnas. Sadar bakal masuk grup neraka, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia diberi keuntungan di putaran 3. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap keberuntungan diberikan kepada tim asuhannya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ancaman grup neraka. Timnas Indonesia masuk ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait untuk drawing fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga babak kualifikasi nanti dibagi menjadi 3 grup, A, B dan C, masing-masing grup nantinya bakal diisi 6 tim. Tim-tim kuat tersebar dari pot 1 hingga pot 5, di mana mereka berpotensi berada dalam satu grup dengan timnas Indonesia. Tak hanya tim-tim seperti Jepang, Iran, Australia, Arab Saudi hingga Irak yang perlu diwaspadai Shin Tae-yong, tetapi juga Qatar. Tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 itu juga berpotensi menjadi lawan skuad Garuda di putaran ketiga nanti. Bukan karena kualitas Qatar sebagai tim, namun format laga kandang-tandang berpotensi membuat timnas Indonesia kembali dicurangi wasit. Seperti halnya yang terjadi di Piala Asia U23-2024 beberapa waktu lalu, kemudian tim-tim yang melawan Qatar lain, termasuk Yordania dan India. Bak mengurai benang kusut saat melihat kans timnas Indonesia di putaran ketiga, Shin Tae-yong pun menyadari hal tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tak bisa memungkiri fakta bahwa timnas Indonesia adalah tim berperingkat FIFA paling rendah di putaran tiga. Karena itu, dibutuhkan sebuah keberuntungan selain kerja keras para pemain dan seluruh tim dalam mengarungi babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos ke putaran ketiga, ucap Shin Tae-yong. Anda harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, imbuhnya. Kans timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga sebagai juara atau runner-up grup memang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari tisu. Karena itu, Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia untuk bisa berakhir di peringkat ketiga atau empat klasemen akhir grup putaran ketiga nanti. Tetapi, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat, ujar Shin Tae-yong. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, imbuhnya. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 10 poin dari 6 laga. Skuad Garuda berada di bawah Irak yang berhasil menyapu bersih 6 laga putaran kedua kualifikasi dengan kemenangan. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup F diisi Vietnam dan Filipina, tetangga berisik timnas Indonesia yang gagal lolos. Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia gagal lolos, Thailand yang notabene langganan juara Piala AFF pun tak berdaya menembus putaran ketiga.